sikit nak bawa mahal. Tapi ilmu tak boleh. Ya? Jadi saya nak menawarkan diri datang ke Sungai Siput. Bila-bila yang cikgu ajak, saya boleh bercakap, tapi kumpulkan dengan apa sekolah-sekolah lain, Dewan Mulia Tukar, Tuan-Tuan Dewan, dan Khairiyah, yang Pasir Utara, kita datang. Ya? Kerana saya ingat hanya dengan gerakan kita dari Pengarang juga, Persatuan Penulis, kita boleh hidupkan, ini matikan, dia kertas mati ini. Ya? Baca satu. Dan al-maklum, buku-buku sastra kita tipis saja kertasnya. Kadang-kadang kertas toilet pun lebih bagus. Dia punya lukisan pun menyedihkan. Ya? Yang kurun keberapa punya lukisan. Bagi pada pelajar, buku tu pun tak menarik. Saya sekolah Inggeris dulu, kertasnya saya ingat 150 gram, lebih mahal. Ya? Tebal. Ya? Lukisan yang bagus masa dulu lah. Ya? Kita sayang buku tu kan. Ini tersentuh sikit dan kelepek. Ya? Dan tajuk-tajuknya kelepek buku pun. Jangan buat gitu. Saya tak pernah kelepek buku. Ambil apa-apa macam kan. Kertas pun ada, duit pun boleh. Saya seronok baca buku kerana ni dosa saya dulu lah. Saya pun tak ada duit datang ke tajam, datang usahakan pembina. Baca buku, baca buku. Ada duit dalam buku. RM2 pun. Jadi saya rasa itu sebagai hadiah kerana saya nak dia baca buku. Tak salah, kita nak pergi balik pada siapa kan? Ni apa? Ni seronok baca buku dia rasa kembang ni. Ya, kembang dan tak tahu. Saya punya kembang sama rambut saya pun jadi ilmu tu punya banyak, tak ada, tak boleh tumbuh lagi yang rambut lagi lah. Tapi seronok dia ilmu ni. Macam sekarang saya boleh cakap, saya boleh cakap tentang Peru. Ha? Di situ ni apa Nurul buat ni, dia nak buat tesis lain juga. Saya okay sekali ya, saya nak sebutkan saya sebagai pengarang dan sebagai ilmuwan Kerabuah mungkin 12 kali ke Swiss, ke Switzerland 3 kali misalnya, ke Jerman 5-6 kali, ke Belanda 12 kali mungkin, ke England 10 atau 11 kali. Ini kerana ilmu dan kerana saya seorang penyanyi, kadang-kadang diajak baca saja di sana. Jadi bukan orang sains saja yang dapat pergi keluar ni, orang sastra pun dia nak cari ahli sains kita. Mungkin ada, tapi sastrawan kita lebih asli ya? Lebih istimewa, yang tak ada pada negeri dia. Kalau saintis yang mengkaji tentang logam misalnya, dia pun ada, kadang-kadang lebih baik. Ini dia tak ada ya? Tak ada. Okay. Saya juga apa, Sweden saya sendiri naik naik ke Dabi, ke Sweden, ke Norway, ke Belgium, ke Yunani, ke Rome, dengan Bali. Saya kena rompak sana, habis banyak duit. Apalah. Tapi saya jumpa orang di situ, orang kedutaan yang baru datang dari Morocco, dia ajak saya pergi Morocco. Jadi saya pun pergi Morocco. Ini yang sangat hidang. Banyak menipu, tapi kita pun banyak menipu kan? Jadi sama aja. Jadi apa? Saya pergi ke seluruh Asia, melainkan Mongolia. Saya takut pasal cerita politik Mongolia ni. Tak pernah pergi Laos dan Laos nak pernah pergi. Laos nak pernah pergi, Kamboja pernah pernah pergi. India saya pergi, Nepal saya pergi, Pakistan saya tak pernah pergi lagi. Begini. Dan seluruh Eropah, Amerika Syarikat, hampir semua negeri. Dan di Kanada beberapa tempat. Ke Amerika Selatan, saya pergi ke Mexico, saya pergi ke Peru, saya keliling seluruh Polinesia ni. Dari Tonga, Rarotonga, Samoa, Fiji, Tahiti, Moria, ada 2-3-4 lagi yang belum full. Ini dunia kita kan? Ini dunia kita. Kita kena ambil. Dan orang-orang berjaya tu, dia niaga pun dia pergi tengok dunia lain. Ya? Apa yang dia ada?
saya nulis setiap bulan dua makalah. Satu Dewan Budaya yang cerita perjalanan saya, sekarang perjalanan pergi ke Kolkata, dan Dewan Sastra, seorang pengarang yang sedang saya baca. Jadi walaupun saya umur 52, tapi saya masih membaca. Wajib. Dia pun rasa kita masuk ke dunia yang lebih benar. Ya? Okay. Mungkin sudah melewati waktu. Ya, oh, nak kena baca ni ya. Ya, benda. Kalau dulu kita kata seorang sumpah, tak kena pergi. Ramai yang meraihkan hari 50 tahun saya, tak payahlah. Arkitek Hotel. Hanya seniman peka yang faham akan jiwa laut. Kenal lambung gelombangnya, alur sungai serta diam batu, perasaan musim, fiil langit dan sabar bumi, berhak membina kota. Kerana arkitek matang itu anak di taman, perenung di perpustakaan, orang muda pulang bertandang di lorong malam, pemunggah barang pasar di subuh hari, pengadil di bangku bijaksana, dan datuk bandar yang bangga. Dia harus sayangkan lagu burung, pemancing di teduh pohon, pemerhati tasik, pengawas bintang, dan bunga menjala di beranda. Pencipta kota ialah pendekar muda dengan langkah berbagai-bagai, kelakat tua yang mengapungkan cerita, orang pecinta yang perlukan bulan. Ia mengukir ruang hidup, menghias suasana sempurna, membenarkan penemuan, memungkinkan kemungkinan. Dapat lebih kurang. Ya, sekarang boleh kena bagi latar belakang tu kan, ya. Kerana dia ya, kena sayang burung. Ya, kalau banyak orang tak sayang burung kan, ya. Ya, ya kalau ada pokok, kena ada pokok di situ, ya. Kerana arkitek matang itu anak di taman. Dia boleh bayangkan macam mana budak-budak suka berlari di taman. Perenung di pustakaan. Ini ada pustakaan semua lagi. Nampaknya saya puji pustakaan ini. Buku-buku yang saya punya tak pulangkan. Lampak itu janganlah. Bisa sedikit-sedikit saya. Orang muda pulang bertanggang di lorong malam. Orang ini di Itali ini buat bising malam-malam. Dia bangun lambat. Dia tidur pun lambat pukul 3 pagi. Kalau hujung minggu tu dia menyanyi aja. Tak kira orang ada dia menyanyi. Begitu juga di Spanyol. Ya? Orang muda pulang ke tanah, pemunggah barang di sebuah hari. Kan kan? Tahu ya? Barang-barang dari Prabu tu. Pengadil di bangku bijaksana. Dia juga harus tahu bagaimana seorang magistrate. Ya? Atau hakim. Dan dia harus menjadi seorang datuk bandar yang bangga. Yang lain-lain itu mengatakan bahawa dia mesti kenal semua orang-orang ini baru dia boleh jadi arkitek. Kalau tidak, dia hanya apa, lukis garis dan mengumpul wang yang dia tak faham. Terima kasih itu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kita terima kasih kepada Profesor Muhammad Haji Saleh atas perkongsian yang beliau buat tadi. Saya rasa kita boleh bagi tepukan yang panjang untuk Profesor. Kita boleh jumpa ketua pustakawan lepas ni. Jadi lepas ni kita telah sampai ke penghujung acara kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi kita amat besar hati lah atas perkongsian Profesor Zah tadi. Dan saya yakinlah adik-adik kita dan juga para audiens dapat belajar banyak perkara. Jadi saya rasa itu saja. Dan pihak mengajar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
dan lepas ni kita ada kita gunakan masa profesor untuk sesi bergambar dan juga ada tangan di atas poskat yang kita berikan kepada lawan. Jadi saya rasa kita untuk tantangan dan ambil gambar, saya rasa kita akan pergi mengikut baris lah. So kita mulakan dengan baris ni, lepas ambil apa, minta tantangan prof dan ambil gambar terus, lepas tu di